Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa ya ayyuhal hadirin muslimat muslimin muslimat, sidang jamaah tarawih pada malam nanti itu di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku apa-apa ibu-ibu merupakan duang di papi rumah ngadang semerahan duang lamagari. Saya kepada jadi pandai jadi indah mampuan kawan takut indah mampuan kawan. Alhamdulillah amin kepada Allah kita terpuji syukur yang mana pada malam ketiga itu diberikan Allah nikmat karunia dan inayahnya kepada kita bersama sehingga alhamdulillah itulah sempat berbalik di surah malam. Yang niat itu kepada Allah sudah itu berimpian kepada Allah mendirikan malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan juga itu kepada 30 Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama tercurahkan juga kepada sudah itu yang tak lain tak bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang mana beliau Allah begitu kuat yang dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah sebagaimana tersebutkan pada kali ini. Bapak, ibu-ibu, muda-muda, uni-uni, musanat-musanat sebagai adiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasirut telah itu terpacat pada di kaniang bahasa bapak kau itu bertukar sekali nama aku. Nah, dia bertukar tadi. Mudah-mudahan insyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai kita bertukar nanti. Kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa-apa ibu-ibu yang berhormati. Pada kali ini aku mungkin untuk mengisi waktu karena Ustaz Ketua Lima Isin hadir mah. InsyaAllah. Karena permintaan protokol. Yo selalu disampaikan sepuluh namanya mah. Tak kena di beliau dia pun tak kena ro. Titia bila sudah buat janji dan semukia. Karena batang petang ambur berjanji. Ya bapa ibu. Ibu. Ada bapa ibu dia tak kena. Lain tak kena di kerembo. Ada sebuah kartu-kartu atau tausiah untuk ketua bersama untuk berjadi. Maka itu mungkin tak salah pada minggu-minggu nasa dulu. Di sekitar Allah, aku naik di podiumku menyampaikan agar kita orang pasar, bapak, ibu-ibu mungkin semua-semua terkenal, tapi pun tidak terkenal. Kiranya sangat itu lebihan watawasau bilhaq, watawasau bisab. Saling menasih dengan kebenaran, menasih dengan kesabaran. Alhamdulillah, terima kasih kalau sudah keren, ibu. Rupanya, ambo berjanji, bapak, ibu-ibu pada petang ke petang, ada tersiap itu masalah sumayang. Ya bapak, ibu. As-salatu imanuddin bagi tiap agamu. Dan sumayang pula amal yang pertama kali kita penyelam di alam kubur nantinya. Sesuai dengan syarat dan hukumnya, pada tahun ke petang, kalau ambo tidak salah, judul tausiah itu makam-makam sumayang tampik-tampik sumayang itu begitu. Mungkin itu paling itu tersirusnya bapak ibu-ibu. Kalau tidak sampai kita ketemu makam di makam sumayang, mangku itu batal. Mamaku itu sebelum itu dicabut di mereka Israel nantinya tentukan sumayang. Dan itu kampung umi berkumpul kepada Allah itu sholat yang agama.
sesuai bak kaji orang suka selawe, bapak, ibu-ibu. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Kok pisah nyawa dengan tubuh, tangan melipit di hati badan. Asal itu kita kaji masyarakat semayang. Yang aku sampaikan itu untuk adik-adik ambo raketik baru kegadang, tumih baru tumbuh. Kalau untuk apa-apa, ibu-ibu mungkinlah paham panam. Cuman di siku ambo, ampun baribu kali maaf. Disun jari 10 takut kamu 1. Tujuan kita perlu saling maulang kaji. Lupu-lupu mengingat tak kalau manjaguan. Kok diizinkan kita bahasa mulis dengan apa-apa ibu-ibu? Kalau tidak diizinkan kita semua terawih. Le. Apa kita bahasa mulis? Ramas ketik, tambah sudah. Anak ayam turun 9, mati 1 tinggal 8. Tangan melipik di hati badan, dicapikkan si kain kapan. Balik itu semayang dia. Kalau ke batang, insya Allah ada dua makam semayang yang disampaikan. Nampak kemarin makam mi'arat. Bagaimana makam mi'arat itu apa-apa ibu-ibu? Lima lataknya. Lataknya di waktu takabir atau ihram. Tunai mi'arat. Rasulullah mi'arat, kita pun mi'arat. Itulah sunnah Rasul. Ada nanya-nanya mahilakan segala bentuk rupa, segala bentuk apapun yang mengkawiku menghadirkan Allah sama tu. Itu bernama takbir ratu ihram. Di mana tak makam mi'arat, yaitu Allahu Akbar. Serta kuat butuhin selangkah sampai. Untuk adik-adik tolong perhatikan. Tagak bagi batua mereka Allahu Akbar. Tidak ada perkenaan yang lain tu. Tidak terkena istri yang cantik. Tidak terkena anak-anak kami. Tidak terkena perempuan cakul. Kalau lu putui, ulang balik. Sampai-sampai banyak putui. Bakat itu cara menghilangkan. Bakat itu miak ratu. Diambil posisi yang tepik. Bapak, ibu-ibu. Tagak badri batua sepuk alif. Dipasang ni dalam hati. Diangkat tangan. Putih takbir. Allahu Akbar. Ayo, tarasuh bapak, ibu-ibu. Besar Allah. Kalau sekarang angkat tangan Allahu Akbar masih nampak rupa yang lain, cuba kita ulang balik babar balik sampai batu-batu itu mi'arat. Itu maka takbir tu ihram akan karis ketik di terbiar lain. Indak panjang, indak pendek.